buat duit USD dengan gambar AI. Sini, ini adalah pendapatan bulanan dia pula. Ada yang $200, $300. Latest yang baru ni, Januari baru ni, dia dapat $461. $400 kalau convert ke duit Malaysia, banyak tu sebulan. Dah berapa kita dapat kan? Boleh lah bayar bulan-bulan kereta Honda ke kan? Sebelum ni ada yang tertanya-tanya juga kan, gambar AI tu apa? AI ni adalah singkatan untuk Artificial Intelligence. Gitu ke sebut dia? Sama sekarang ni memang banyaklah, banyak AI. Ada AI yang boleh buat gambar, ada AI yang boleh buat video, ada AI yang boleh buat script, copywriting dan benda semua. AI yang aku nak cerita hari ni adalah AI yang boleh buat gambar. Sebenarnya kita boleh buat gambar tanpa kita guna kamera, tanpa kita ada kemahiran fotografi sekalipun. Kita boleh create dah gambar yang lawa dan juga gambar yang boleh diguna pakai. So, kelas Adobe Stock ni, dia ajar berkenaan dengan buat gambar guna AI tu lah. Okay, so ini adalah webpage dia. Buat duit USD dengan jual gambar AI. So, kalau tengok dekat sini, ini adalah pendapatan daripada tenaga pengajar tu, Tuan Faiz. Kalau tengok dekat sini, ini adalah pendapatan mingguan dia. Okay, kalau boleh tengok dekat sini kan, minggu pertama dia dapat dalam $89. Minggu kedua pula, dia dapat dalam $100. Rata-rata dia dapat dalam $100 lah. Untuk setiap minggu lah. So kalau tengok dekat sini, ini adalah pendapatan bulanan dia pula. Ada yang $200, $300. Latest yang baru ni, Januari baru ni, dia dapat $461. $400 kalau convert ke duit Malaysia, banyak tu sebulan. Dah berapa kita dapat kan? Boleh lah bayar bulan-bulan kereta Honda ke kan? Macam aku sendiri baru ni, aku upload beberapa keping gambar AI dan ada dua yang approve. Dan alhamdulillah setakat ni ada tiga dah gambar AI yang terjual. Ha, dan masing-masing agak tinggi bagi aku. Untuk sekeping gambar aku dapat dalam $1. Tu baru dua keping yang Adobe Stock approve. Kalau macam aku ada 100 keping, 500 keping, 1000 keping. Ha, bayangkan boleh create banyak mana daripada gambar tu. Ha, bukan aku saja, macam kawan aku pun baru ni, lepas dia masuk kelas ni, dia terus buat. Lepas tu rezeki dia Adobe Stock approve dalam masa seminggu rasanya. Lepas dia approve tu, 3 hari 4 hari lepas tu terus ada sale gambar masjid dia upload. Gambar masjid tu guna AI. Untuk sekeping gambar dia dapat $1. Dia mesej pula aku semalam, dia kata ada pula terjual. Setakat ni 3 download dah untuk gambar masjid tu. Bayangkan dia baru sekeping approve dekat Adobe Stock, terus ada 3 orang download gambar dia. InsyaAllah lah kan, kalau macam ada 3000 keping, ha, adalah hasil tu. Jadi kita tengok lagi dekat sini kan. Ni pendapatan cikgu Faiz ni lah, $35. $35 ni dalam masa sehari rasanya. Dan untuk gambar ni sahaja, makna kata sekeping gambar ni orang download berulang-ulang. Gambar guna AI ni, kelebihan dia dalam sehari tu kan, kita boleh buat banyak gambar. Kadang-kadang sampai ratus-ratus gambar kita boleh buat. Berbanding kalau kita guna kamera, dia agak limit sikit. Kalau kita nak create 50 keping gambar dengan menggunakan kamera, makan masa. First kali kita kena set up kamera lah. Kita kena set up lighting, kita kena set up prop. Lepas tu kita kena fikir idea tu nak susun prop macam mana. Benda tu sangat makan masa. Berbanding kalau kita guna AI ni, oh memang best lah, memang best. Cuma dia tetap ada kelebihan dan kekurangan dia. Kalau kamera ni dia ada kelebihan dia juga sebenarnya. Tapi dari segi volume, dari segi banyak gambar tu, dia menang dekat AI lah. So kita tengok dekat sini apa yang anda akan belajar dalam kelas tu nanti. Okay, kalau macam korang beli kelas recording ni, dia macam ada part by part lah. Kalau tengok dekat sini, first kali asas berkenaan dengan business microstock. Kedua pula topik dia bagaimana untuk mengenali pelanggan, bagaimana untuk memahami niche, bagaimana untuk jadikan AI sebagai lubuk income, bagaimana nak dapatkan idea untuk generate gambar, penerangan tata software yang digunakan, teknik tulis tajuk dan keyword. Semua benda ni topik-topik yang penting lah ni. Kalau macam korang tengok dekat YouTube, ada je sebenarnya tutorial kan cara buat duit dengan AI. Tapi dia tak lengkap, kita kena banyak mencari sendiri lah. Dia tak tunjuk secara detail lah. Kalau macam kelas ni, cara nak buat keyword saja pun dia ada teknik dia. Macam mana kita nak tulis keyword tu, sekali kita tekan je, boom, dia keluar 50 keyword. Tu bestnya. So kalau ini testimoni lah, testimoni hasil pendapatan peserta, boleh tengok dekat sini. Ada dah student dia yang dah buat hampir 3,000 sebulan. Yang ni $200 sebulan. Okay, so bawah sekali ni harga package lah. Yang ni aku tak boleh terang banyak sangat berkenaan dengan landing page ni, sebab korang boleh baca sendiri.
sendiri nanti kan. Dan kena ingat bila aku bercerita berkenaan dengan income ni kan, $100, $200, $400 macam best je kan. Sebenarnya benda ni long term lah. Korang tak boleh nak anggap hari ni korang buat, minggu depan ada hasil dah. Dia tak gitu. Yang best ni benda ni kita boleh buat di autopilot lah. Mainan gini set down forget lah. Macam hari ni korang fokus buat stok foto kan. Contohnya seminggu korang boleh buat 500 stok foto ke. Lepas tu jumlah yang terkumpul dalam korang punya portfolio tu mungkin ada dalam 5,000 ataupun 10,000. Lepas ada jumlah tu, biasanya insyaAllah lah akan ada hasil setiap bulan lah biasanya. Mungkin ada juga yang fikir kan, sekejap lagi ramailah orang bermain dengan stok foto ni, susah lah orang nak beli gambar kita kan. Kalau nak ikut terlambat ni, dekat negara luar berapa ramai dah orang buat benda ni? Memang ramai dah sebenarnya. Tapi kenapa Tuan Faiz dan juga student dia boleh lagi jana income melalui benda-benda gini? So macam persaingan tu, jangan fikir ingat lah, kena percaya kepada rezeki lah. Sebab benda ni seluruh dunia yang guna, dia bukan Malaysia saja yang download. Bila melibatkan seluruh dunia je, market dia besar lah, sangat besar. So tu je untuk penerangan kenaan dengan kelas rakaman Adobe Stock ni. Kepada korang yang berminat untuk dapatkan kelas ni, korang boleh klik dekat aku punya bio tu. Sebarang persoalan korang boleh komen lah kalau nak tanya benda-benda kan. Sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Ucap awal-awal Dok Galuk.